Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh tanah air, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Dan kali ini kita sebagaimana biasa menjalani aktivitas rutin di perkantoran ataupun di tempat lainnya yang sama-sama menjalani aktivitas. Mudah-mudahan ada dalam kelancaran, dalam satu ikatan semangat untuk menyambut hari esok. Teman-teman, di dalam bekerja atau di dalam melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari, diperlukan fokus terhadap satu permasalahan dan selalu ulet di dalam menjalani ataupun menekuni bidang tersebut, karena memang dengan ketekunan dan keuletan ini bisa menjadikan sesuatu hal yang pada awalnya mudah menjadi bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, tetap semangat, tetap optimis menjalani hari esok yang lebih baik. Mudah-mudahan menyertai kita sekalian. Dan kali ini memang tidak segan-segan untuk memberi semangat kepada teman-teman semua. Jangan sampai ada yang patah semangat di dalam menjalani ataupun meraih satu cita-cita, meraih satu keinginan yang dijalani atau yang sedang dijalani. Untuk itu, tetaplah semangat, fokus dalam satu urusan ataupun pekerjaan, fokus sampai selesai, dan jangan patah semangat. Kita optimis, mudah-mudahan dengan kita kerja yang optimal bisa menyambut hari esok yang lebih baik. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitas keseharian. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, teman-teman. Tetap optimis, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.